Lihat Merdos, saya coba makan ini pakai masala Merdos ya. Oke Merdos, nih lihat ya. Di luar restorannya. Wow, tempatnya indah Merdos dan hijau. Karena ini memang kita di areal Islamic Center Merdos ya. Islamic Center ataupun ya Islamic Center ya, pusat Islam yang ada di kota New Delhi ya. Jadi konferensi-konferensi Islam biasanya di sini. Lihat bunga-bunganya. Bagus ya. Kita jalan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Meredos untuk mampir lagi ke salah satu restoran terkenal di India, yaitu Karim Restoran Meredos. Nah, ini kita sebelumnya sudah pernah review di sini, tapi kita pada kesempatan kali ini ingin mencoba Meredos salah satu menu yang bisa dikatakan favorit di sini, salah satunya yaitu kita menyebutnya crispy chicken fried ya, atau kalau kita sebut di situ kalau biasanya di Indonesia ayam fried chicken ya gitu ya. Nah, kita ingin coba versi restoran mewahnya India di Karim ini dan tanpa panjang lebar yuk ikuti video saya berikut. Nah, Meredos. Jadi kita di Karim restoran ini, nah ini situasinya nih saya ajak Bundo ya, kan kakak Kana dan juga Nina lagi baca tuh. Nah, ini situasi di restoran ini Meredos ya saat ini. Ini agak sepi karena memang saat ini menunjukkan pukul 3:30 ya. Sebenarnya sudah lewat dari jam makan siang. Dan di sini ada yang unik Meredos. Nah, ini ada gambar Humayun Tomb ya. Pintu masuk Humayun Tomb di masa lalu. Ya, jadi Meredos kalau ke kota New Delhi akan menemukan Humayun Tomb ini, di mana Humayun Tomb ini adalah dasar dari desain pembuatan Taj Mahal itu sendiri. Nah, ini masih eksis ya di kota New Delhi Meredos, di dekat Nizamuddin Meredos. Wow. Dan nah ini dia Meredos. Jadi kita di sini dikasih list ya untuk menunya di sini Meredos. Jadi karena ini adalah restoran ini Bun ya, bisa dikatakan yang cukup terkenal sehingga harganya pun di sini Meredos paling murah berapa Bun di sini Bun? Rp90 Bun ya. Tadi ya Rp90 atau Rp18.000. Adapun di sini item termahal ada yang sampai, masya Allah, ada yang sampai 10.000 Bun. 10.600 atau 2 jutaan Meredos. Tapi rata-rata di sini Meredos untuk harganya mulai sekitar Rp200, Rp40.000, lalu Rp500 ya ataupun Rp100.000 ya dan Rp1.000 atau Rp200.000. Adapun untuk ini Bun ya, ayam fried chicken di sini ataupun kita sebut dengan crispy ya, crispy fried chicken ya, itu chicken fried itu harganya kalau full di sini Meredos ataupun 10 potong Rp650 atau Rp130.000 Meredos. Oke. Nah, ini. Selain itu juga Meredos ada beberapa menu lain kayak sahe tanduri, roti-rotian, nasi-nasian, roll ya. Mojito ya, segala minuman-minuman juga ada, shake juga ada di sini ya. Chocolate shake ya, mocktail juga ada di sini. Dan intinya di sini Meredos karena Muslim yang punya jadi halal insya Allah Meredos ya. Oke. Nah di sini Meredos kita disuguhkan ya pertama dengan lalapan ini ya, apa, bawang. Terus kita juga di sini tadi pesan air mineral Meredos ya. Nah dan ini piring-piringnya Meredos dan juga ada lapnya ya ataupun pelindung pada saat makan dan ini. Garpu dan juga sendoknya Meredos. Oke, okay, kalau begitu kita tunggu aja ya makanan ya. Oke. Okay. Meredos kita masih menunggu ya. Seperti biasa Meredos kalau di India ini nunggu makanan kadang cepat kadang lama, tapi rata-rata membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit bahkan 20 menit gitu. Karena memang di India ini mereka menyiapkan makanan itu secara fresh ya, Bun ya. Benar-benar panas, benar-benar segar gitu ya, karena memang tipikal orang India mereka menyukai makanan yang seperti itu. Bagus ya, karena kita disediakan hidangkan makanan yang benar-benar segar ya. Dan ya, istilahnya fresh from the oven. Jadi sabar aja Meredos, ini memang sudah terbiasa di restoran di India Meredos. Alhamdulillah Meredos, ternyata cepet ya Bun. Ini di bawah 10 menit nih kayaknya. Oh lihat.
Lihat. Nah, ini dia Merdos untuk ayam fried chicken-nya bisa dilihat. Dan di sini katanya ada 10 potong. Merdos lihat. Di sini ada 10 potong dan kita juga dikasih yang namanya saus. Ini tadi Bunda pesen butternan, Bun ya. Roti kesukaan Naina. Ini sebenarnya tidak masuk dalam list review kita dan ini Bun. Oke, lajis kima. Jadi sepertinya ini Bun ya, di dalamnya ini ada roti yang ada ininya ya, kimanya ataupun cacahan ya, cacahan dagingnya. Oke Bun, kalau gitu silahkan mari kita nikmati ya. Bismillah. Alhamdulillah Merdos. Akhirnya kita bisa cukup cepat mendapatkan ayam fried chicken ini. Nah, ini Merdos ayam fried chicken-nya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, ini dia Merdos ayam fried chicken-nya. Ini bisa saya katakan, wow, crispy-nya sepertinya ada ya. Dan yang pastinya di sini kita ingin coba membandingkannya dengan ayam yang biasa kita makan, baik itu KFC yang ada di India maupun yang versi di Jawa Masjid ya, versi istilahnya jalanannya gitu. Oke, saya buka dulu Merdos di sini sausnya. Oh ya. Oke Merdos, bismillah kita akan coba ya. Wah, ini benar-benar masih panas Merdos ya. Benar-benar masih panas, Bun. Jadi kita cukup berhati-hati ya. Sebentar saya coba buka-buka dulu di bagian-bagiannya. Jadi ini judulnya adalah fried chicken mewah versi India Merdos. Oke. Okay. Ih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Crispy-nya banyak banget ya, Bun ya. Bismillah. Panas. Nah, karena enggak kepanasan. lahap banget nih, karena ini nanti kita mintain juga opininya ya. Bismillah saya makan. Wow, Bun. Merdos. Rasanya asli, benar-benar gurih Merdos ya. Dan jelas dia memiliki karakter yang berbeda dengan KFC Merdos. Gimana kakaknya? Suka? Kakaknya suka. Ya, tapi nanti saya mintain bagaimana pendapatnya. Enak Merdos. Gimana kakaknya rasanya? Enak. Enak. Sama KFC gimana? Kan sering makan KFC. Karena nggak suka yang kima, lebih enak yang di sini. Hah? Lebih suka yang di sini daripada di mall. Nah, lihat dia lahap makannya. Waduh, unik banget ternyata kakana ini. Oke. Oke Merdos, ini sudah agak dinginan ya sedikit, tapi masih panas Merdos, jadi benar-benar nih panas. Ini crunchy banget ya Merdos ya, panas masih. Ini dia nih gurih Merdos ya, gurih dan memiliki karakter yang beda bumbu pastinya Bun ya sama KFC, tapi enak ya Bun ya, ya tetap enak ya. Ini nggak terlalu asin ya? Nggak terlalu asin ya. Oke, kalau KFC India yang di Ambience Mall itu memang agak-agak asin ya. Oke. Enggak hanya di mall Ambience deh. Kayaknya udah platformnya KFC. Entah menyesuaikan dengan apa ya? Karakter orang India kali Bun ya. Tapi di sini enggak asin, justru cenderung yang namanya gurih Madas. Kriuk-kriuknya pun juga lebih kriuk ini. Asin Merdos, enak ya. Jadi ini benar-benar masih panas tulangnya Merdos. Saya aja masih kepanasan nih mau makan ini Merdos. Ini benar-benar fresh gitu. Nah, ini kasih Merdos lebih dekat lagi ya. Nih Merdos ya, coba dilihat. Waduh, ini masih panas juga Merdos. Nah, ayamnya. Oke, belum kelihatan ya. Jadi ayamnya nih nggak kering ya di dalam ya Merdos ya. Masih juicy loh, masih agak juicy di dalamnya justru Merdos ya. Dan banyak banget di sini crispy-crispy-nya gitu. Wow, menarik Merdos. Ya, coba kita cocol kayak gini. Enak Merdos. Dan khas India, ada bawangnya. Sama kan? Ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh.
rasanya nggak ada rasa India atau gimana. Iya ya, nggak ada masalahnya juga ya kayaknya ya. Iya Medos, nggak ada unsur masalahnya juga. Nah, asli Medos, cukup ditambah saus apa nih kayaknya nih, kremikannya aja udah enak. Jadi benar-benar crispy Medos ya, wow. Dan dari segi harga pun juga mirip ya KFC India bun ya. Oke Medos, nah dengan harga 650 rupis mengingatkan saya dengan salah satu paket yang diberikan oleh KFC India yang termasuk paling besar juga paketnya, harganya juga 600 gitu. Baik. Bun, ternyata di sini ada ininya bun, masalahnya, lihat ada masalahnya Medos, warna kuning-kuning ya. Oke, biar nggak penasaran saya coba juga masalahnya di sini. Jadi rasanya tuh Medos asin-asin gurih gitu, tapi tetap menyatu. Coba jatuhnya. Tapi tetap menyatu Medos. Jadi rasanya tuh pas gitu, kayak seperti yang di Jawa Masjid, tapi ini saya bisa katakan lebih enak gitu. Mantap sekali Medos. Asli nikmat. Walaupun bertabur masalah Medos, tetap nikmat Medos, tetap nikmat. Dan sampailah kita ke penilaian Medos untuk ayam fried chicken ala Karim versi mewah ini Medos. Kalau boleh saya kasih nilai yaitu 9/10 Medos. Dengan jumlah 10 potong, saya pikir worth it ya untuk harga Rp130.000 atau 650 rupiah Medos. Mantap sekali. Lihat Medos, saya coba makan ini pakai masala Medos ya. Pakai masala tapi tetap mantap. Tetap mantap Medos. Luar biasa. Masalahnya cocok, iya. Nah, makanannya cocok. Sama American-nya cocok Medos. Asli. Ini perspektif baru rasa dari ayam fried chicken ya. Walaupun biasanya mainstreamnya KFC gitu ya, enak. Tapi ini rasanya beda tapi nikmat Medos. Justru kalau KFC India itu rasanya sudah dielaborasi sama rasa India. Tapi yang ini malah nih, makanya rasanya apa? Enggak ini, enggak nyampur sama rasa India gitu. Dia rasa India tapi tetap apa ya? Start lebih tetap ini ya, tetap menjaga keseimbangan kayaknya. Maksudnya enggak India banget gitu, umum. Dan bawangnya. Jadi orang dari nih Kak, karena masih berjuang untuk menghabiskan ya, dia salah satu penyuka ayam fried chicken dan si Naina juga. Lihat. Naina habis duluan ya. Nah, pastinya Bunda juga ya, sama-sama penyuka ayam fried chicken. Nah, Medos sisa segini. lebih enak daripada KFC. Jujur iya ya, lebih enak ya. Wah, mantap sekali. Oke, Medos. Lihat Medos, ini bekas masalahnya ya, kelihatan ya. Di situ ada kayak bubuk-bubuk warna kuning seperti ini. Nah ini masalah, ini juga masalah. Tapi Medos, kalau kita coba gini, ya, misalnya kita coba ya. Tetap gurih-gurih asin, tapi nikmat gitu. Mantap. Oke. Dan saya sudah habis Medos. Begitu juga anak-anak juga pada habis. Dan kayaknya mau nambah lagi nih, kita memikirkan opsi itu. Ya gak bun ya. Oke Medos, terima kasih sudah menonton video ini. Dan pastinya saya berharap semoga Medos bisa mencoba ayam fried chicken ya, versi mewah yang ada di India, yang ada di Karim Restoran, yang ada di kota New Delhi. Semoga nanti Medos bisa berkesempatan mencobanya. Dan saya ucapkan terima kasih Medos telah menonton, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Buat syukriya firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan keluarga Muhammad Agus Ovia, langsung dari kota New Delhi India. Dadah Medos sekalian. Nenek. Hmm.